Timnas Indonesia U19 bangkit dari keterpurukan. Sintayong minta skuad Garuda Muda untuk lakukan hal ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Timnas Indonesia U19 akhirnya mendapat kemenangan perdana dalam rangkaian pemusatan latihan dan laga uji coba di Korea Selatan. Sebelumnya, anak asuh Sintayong dibekap dua kali oleh kekalahan. Garuda Muda sebelumnya dikalahkan Yongnam University dengan skor 1-5, kemudian takluk di tangan Korea Selatan U19 dengan skor 0-7. Pada laga uji coba ketiga melawan Universitas Daegu pada Minggu 27 Maret 2022, Timnas Indonesia U19 menang tipis dengan skor 2-1. Setelah laga itu, Sintayong mengaku bersyukur menyaksikan timnya mencicipi kemenangan. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, Timnas Indonesia U19 cukup terkuras fisiknya selama melakoni pemusatan latihan di negeri Ginseng. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemain atas kemenangan perdana. Memang selama ini kita latihan sangat keras. Tetapi pemain tidak menyerah dan terus kerja keras sampai akhir pertandingan. Tutur Sintayong dikutip laman resmi PSSI pada Senin 27 Maret 2022. Meski baru menang, Timnas Indonesia U19 tidak bisa langsung bersantai. Ujian berat menanti mereka karena laga berikutnya akan segera hadir. Dan lawan kali ini tentu saja akan menjadi lebih berat ketimbang Universitas Daegu. Kendati demikian, kemenangan uji coba ini tentu saja hasil tersebut menjadi modal bagus, mengingat Ronaldo Kuate dan kawan-kawan akan kembali menghadapi Timnas Korea Selatan U19 pada Selasa 29 Maret 2022. Mereka harus menunjukkan perkembangan setelah sebelumnya kalah dengan skor 0-7. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya.